Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas istilah kesehatan, terutama kesehatan anak. Topik bahasan hari ini adalah bayi dengan berat badan lahir rendah atau biasa disebut dengan BBLR. Di sini kita akan membahas pengertian BBLR, tanda gejala BBLR, macam-macam BBLR, penata laksanaan, serta penyebab dari BBLR. Seperti yang sudah disebutkan di awal, BBLR merupakan kepanjangan dari berat badan lahir rendah. BBLR merupakan kata lain dari prematur. Sebelum akhirnya WHO menghapus kata prematur karena tidak semua bayi dengan berat badan lahir rendah terlahir secara prematur. Bayi dikatakan berat badan lahir rendah jika berat lahirnya kurang dari 2.500 gram. BBLR dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berat badan lahir rendah atau disingkat dengan BBLR, berat badan lahir sangat rendah atau disingkat dengan BBLSR, dan berat badan lahir ekstrim rendah atau disingkat dengan BBLER. Disebut BBLR ketika berat bayi berkisar antara 1.500 sampai 2.500 gram. BBLSR ketika berat bayi berkisar antara 1.000 sampai 1.499 gram. Dan BBLER ketika berat bayi kurang dari 1.000 gram. Tanda gejala BBLR selain berat bayi kurang dari 2.500 gram adalah tubuh yang sangat kurus, lemak tubuh lebih sedikit, ukuran kepala lebih besar dari anggota tubuh yang lain, rambut halus atau disebut dengan lanugo, banyak terdapat di dahi, pelipis, dan lengan, serta kulit terlihat tipis dan transparan. Selain berdasarkan berat badan bayi, BBLR juga dapat dikelompokkan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, BBLR karena kelahiran prematur atau usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Dan yang kedua adalah IUGR atau intrauterine growth restriction, di mana bayi lahir tepat waktu tetapi mengalami pertumbuhan yang terhambat. Kelahiran prematur dapat disebabkan beberapa hal seperti faktor kehamilan, yaitu kehamilan ganda, hidramnion atau arah ketuba berlebihan, serta komplikasi pada kehamilan. Sedangkan faktor ibu seperti status gizi ibu, usia, dan status ekonomi. IUGR dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proporsionate dan disproporsionate. Proporsionate ketika kepala dan anggota tubuh yang lain terbentuk dalam proporsi yang seimbang, namun lebih kecil dari bayi umumnya. Sedangkan proporsionate jika ukuran kepala bayi seperti bayi pada umumnya namun tubuhnya lebih kecil, sehingga proporsi antara kepala dan tubuh bayi tidak seimbang. Bayi dengan BBLR ditangani tergantung dari komplikasi. Bayi dengan BBLR rentan mengalami gangguan pernafasan, ikterus, hipotermia, dan mengalami infeksi. Berikan bayi oksigen 0,5 ml per menit bila bayi kesulitan bernafas dan merintih. Hangatkan bayi segera bila suhu bayi menurun di bawah 35 derajat Celcius dengan metode kanguru. Bila terdapat kemungkinan infeksi, maka berikan antibiotik sesuai anjuran dokter. Terus pantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan terus berikan nutrisi melalui